Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Biduan Dangdut Ayu Ting Ting, selama ini dikenal dekat dengan sosok desainer Ivan Gunawan. Di berbagai kesempatan, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kerap memamerkan kemesraan mereka. Asmara di antara keduanya pun bak sudah menjadi rahasia umum. Baik Ivan Gunawan maupun Ayu Ting Ting mengaku saling menyukai. Meski demikian hingga saat ini keduanya tak segera meresmikan hubungan pacaran, apalagi ke jenjang pernikahan. Padahal Ayu Ting Ting sudah menjanda sejak tahun 2013 silam. Selain itu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum juga merestui hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Malah, di tengah ketidakpastian hubungan itu, Ayu Ting Ting sempat mengatakan akan menikahi sosok artis pria ini. Dilansir dari Tribun Seleb, sosok yang akan dinikahi Ayu Ting Ting itu adalah presenter Robby Purba. Kepada Robby Purba, Ayu Ting Ting mengatakan siap menikahinya jika sudah sukses. "Ya udah kalau lo udah sukses, nikahin gue aja," kata Ayu, dikutip sosok ide dari Tribun Seleb pada Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Namun, melalui YouTube Star Pro Indonesia, Robby Purba menegaskan bahwa hubungannya dan Ayu Ting Ting tak lebih dari hubungan saudara, seperti kakak dan adik. "Kalian sudah pada tahu kan, aku sama Ayu udah kita mah kakak adik, abang sama adik, enggak yang gimana-gimana," tegas Robby Purba. Alih-alih dijodoh-jodohkan dengan Ayu, Robby Purba turut mendoakan agar Ayu Ting Ting segera menemukan pendamping hidupnya. "Bu Ayu cepetan lah ya, jangan kebanyakan pilihan, jangan kebanyakan pilihan, satu aja," ujar Robby Purba. Sementara itu, Abdul Rozak di banyak kesempatan kerap bertanya kepada Ivan Gunawan mengenai rencana pernikahan dengan Ayu Ting Ting. "Mau nggak sama anak ayah? Ayah tanya kamu sama siapa nak?" kata Abdul Rozak pada Ivan Gunawan beberapa waktu lalu, dikutip dari Gritpop, ID. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.